Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya saudara, 5 orang calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K batal dilantik pada Selasa kemarin. 5 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada formasi tenaga kesehatan batal dilantik pada Selasa kemarin oleh Bupati Seluma. Pasalnya surat keputusan 5 ASN tidak diterbitkan Badan Kepegawaian Negara karena permasalahan formasi dan pendidikan. Bupati Seluma Erwin Oktavian menyatakan sedang berusaha untuk mencari solusi agar 5 orang peserta seleksi P3K dapat tetap diterima SK pengangkatan dan dapat mulai bekerja. Kita proses, itu kemarin telah kita berlakukan agak lambat, saya menunggu informasi terkait dengan pihak perusahaan. Nah, mudah-mudahan tidak akan berapa lama lagi sudah ada keputusan. Dan sudah dipastikan tidak hanya di Kabupaten Seluma saja, ada juga di Kabupaten luar. Jumlah P3K yang mulai bertugas sebanyak 743 orang, yang terdiri dari formasi tenaga kesehatan dan tenaga guru. Tahun ini rencananya Pemkab Seluma berencana kembali merekrut P3K untuk memenuhi kebutuhan tenaga ASN. Kontributor Seluma Taufan Libero TVRI Bengkulu melaporkan.